spesifik soal prestasi Gibran sebagai wali kota Solo. Bagaimana pandangan kubu nomor satu? Ini sebuah prestasi yang disampaikan oleh teman-teman dari kubu nomor dua. Anda setuju itu? Saya pikir saya bukan kapasitas saya untuk menilai itu. Ya, untuk menilai Mas Gibran. Justru saya pengen mengatakan nanti debat kedua adalah cawapres. Saya pengen memberikan waktu saya untuk pasangan saya. Untuk apa? Untuk pasangan yang lain. Jadi menurut saya Pak Muhaimin itu adalah politikus senior yang handal. Jadi menurut saya jam terbangnya itu udah nggak bisa dibohongin. Sudah jam terbangnya tinggi. Beliau itu aktivis sejak muda, ya kan? Anggota DPR, ketua partai 20 tahun kalau nggak salah itu. Anggota DPR. Sekarang calon wakil presiden. Jadi saya pikir nggak perlu diragukan lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.